menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar imajinatif. Berikut alat dan bahan menggambar imajinatif. Buku gambar, alat mewarnai, penghapus, pensil, dan penggaris. Selanjutnya, menggambar imajinatif. Ingat kembali, gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan sebelum menggambar imajinatif. Berikut contoh gambar imajinatif. Gambar sebelah kiri adalah gambar imajinatif ikan. Gambar sebelah kanan adalah gambar imajinatif traktor. Jika kamu menggambar menggunakan krayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Langkahi dengan cara gradasi. Pertama, gambarlah sketsa dengan pensil. Kedua, warnailah bagian tepi gambar dengan warna gelap. Yang ketiga, warnailah bagian dalam dengan warna terang. Selanjutnya, menggambar imajinatif benda di sekitar. Ayo, menggambar imajinatif. Kamu dapat menggambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah-langkah menggambar imajinatif. Pertama, buatlah sketsa gambar benda menggunakan pensil. Kedua, buatlah latar belakang gambar. Ketiga, tebalkan sketsa gambarmu. Keempat, warnailah gambar menggunakan krayon atau pensil warna. Yang kelima, warnailah pula latar belakang gambar. Ayo menggambar imajinatif, buatlah gambar berikut.